Pemirsa, Cessna Grand Caravan 208 merupakan pesawat yang berbaling-baling bermesin tunggal atau sering disebut dengan single engine turboprop dan hanya memiliki 3 roda, masing-masing terdapat 1 roda di depan dan 2 roda di bagian sayap. Roda pada Cessna 208 Grand Caravan merupakan roda fixed tricycle landing di mana roda tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam. Cessna 208 merupakan pesawat buatan Amerika yang berlokasi di Kansas. Pesawat ini dirancang untuk penerbangan jarak pendek. Selain menjadi pesawat penumpang komersial, pesawat Cessna 208 juga digunakan untuk angkutan kargo udara. Salah satu pengguna terbesarnya adalah FedEx Cargo dan DHL Cargo. Untuk di Indonesia sendiri, pesawat ini juga sangat populer. Selain menjadi jembatan bagi penerbangan perintis, sering juga digunakan untuk mengangkut logistik di pedalaman Indonesia. Pesawat ini juga dikemudikan oleh 2 orang pilot dan mampu mengangkut 8 hingga 12 orang penumpang. Dan pesawat ini juga dapat dikendalikan oleh seorang pilot saja. Prototipe pertama kali terbang pada Desember 1982 dan telah memiliki sertifikat dari FAA pada bulan Oktober 1984 dan sejak saat itu Cessna telah mendesain modelnya dan bekerja sama dengan FedEx. Pada awalnya perusahaan ini mengeluarkan tipe untuk pengangkutan kargo dan kemudian dikembangkan lagi menjadi pesawat penumpang yang lebih modern.